Oke, hai, balik lagi bersama gua Verlin. Jadi, pada video kali ini, gua menemukan 4 video horor yang tentunya terbaru yang menurut gua video ini sangat menyeramkan gitu. Apalagi kalau semisal kalian nonton video ini sendirian dan pada waktu malam hari yang bakalan menambah sangat mengerikan. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita ke video yang pertama. Let's go. Oke, jadi pada video yang pertama ini memperlihatkan ada seorang ini dari suaranya sih kayak ibu-ibu ya, yang sedang merekam sebuah penampakan yang dikiranya itu adalah hantu. Yang pastinya kalau dilihat dari video ini memang kayak bener hantu kuntilanak ya. Nah, tapi nggak tahu ini memang asli hantu atau cuman kain aja. Oke, kalian bisa lihat video ini. Ya ampun, masih jam segini udah nampakin diri. Sumpah serem banget nih. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah video itu memang real hantu penampakan kuntilanak atau cuma kain aja yang nyangkut di pohon, bisa jadi kan? Atau ada orang yang iseng menggantungkan kain di bawah pohon? Biasanya kalau di sini dulu sering sih ada orang yang iseng gantungin kayak kain atau karung di bawa-bawa pohon gitu. Jadi kalau ada orang lewat pas malam, pasti orang itu kaget. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian tulis pendapat di kolom komentar. Oke, let's go, kita ke video yang selanjutnya. Oke, jadi pada video kali ini memperlihatkan ada satu keluarga yang di sini terlihat seperti sedang berenang ya, mungkin sedang liburan nih di kolam renang gitu. Nah, jadi pas waktu udah mau beres-beres itu ada satu ibu-ibu mungkin yang udah tahu kalau di situ itu ada penampakan makhluk aneh yang diduga ini adalah kuntilanak gitu. Oke, jadi kalian bisa lihat video ini. Sehingga dulu kita makan, baru kakak mau beli taekwondo. Lapar banget. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah video ini memang real penampakan atau cuman settingan? Atau bisa jadi itu cuman karung doang yang di atas pohon gitu kan? Lagian kalau di sini, kalau semisal kayak tempat kolam renang, wisata kolam renang gitu, itu biasanya kalau udah maghrib seperti ini biasanya tutup tempatnya. Nah, tapi di sini kok anehnya tempat itu belum tutup. Atau memang udah mau tutup dan orang ini emang orang terakhir di situ gitu, keluarga terakhir gitulah yang belum pulang. Nah, jadi ini buat pelajaran juga ya, kalau semisal ke suatu tempat wisata atau tempat apalah itu yang sekiranya tempatnya itu sepi atau banyak pohon, itu jangan sampai maghrib deh, karena ya kalian bisa lihat sendiri kan video ini. Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, let's go, kita ke video yang selanjutnya.
Oke, jadi pada video kali ini memperlihatkan ada seorang pendaki yang sedang mendaki di atas gunung mungkin ya. Nah, jadi di sini nih orangnya itu sedang memasak ya, nggak tahu memasak apa ini, mie kali ya. Nah, pas waktu orang ini sedang mengaduk masakannya, itu terlihat jelas di belakang tenda itu ada semacam penampakan ya, dan di sini kayaknya seperti muka berwarna putih itu, putih pucat gitu. Oke, kalian bisa lihat video ini. Astagfirullah, apaan tuh? Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah video itu memang real penampakan atau cuman temennya yang iseng ngerjain si pendaki ini? Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, let's go, kita ke video yang selanjutnya. Oke, jadi pada video yang selanjutnya ini memperlihatkan ada seseorang, terutama ini kayaknya dari suaranya sih seorang remaja ya, yang sedang nongkrong di sekolahan katanya, depan-depan sekolahan lah mungkin. Gue dulu juga pernah sih nongkrong di depan sekolahan. Nah, pas waktu sedang nongkrong, mereka asik ngobrol, ada satu orang yang melihat ada kayak orang misterius gitu, yang dipercaya ini adalah penampakan. Nah, anehnya pas waktu penampakan ini ditegur atau diteriakin gitu, itu tuh langsung ngebut jalannya, kayak seolah-olah makhluk ini ngerti gitu. Pokoknya serem banget deh. Oke, kalian bisa lihat video ini. Wong. Mas lu, iki kenapa di nomor tak satu lu? Apa? Tadi lu dari alon. Ini ora apa alon. Hei, goblok we. Hei. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah video ini memang real penampakan atau video ini cuma settingan aja? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian aja video dari gua Verlin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.